16 itu dipenuhi? Jawabannya, iya. Dipenuhi. Tahun lalu dipenuhi, tidak benar. Nanti ya, Puan. Tahun ini pun yang dipetua, kita penuhkan. Pasal itu komitmen yang telah dibawa oleh kerajaan. Walaupun saya nak sebut ke sini, kita terpaksa nak menjelaskan bahawa daripada sejumlah berapa ribu pelajar yang buat permohonan untuk masuk matrikulasi, kita sudah tapis, sebahagian daripada mereka itu dikatakan tidak memenuhi kriteria. Ya, dari segi umpama peratusan kelayakan tu biasanya 92% sampai ke 95% untuk pelajar India, kerana nak ada kuota disebutkan tadi, kita terpaksa turunkan sedikit. Ha, ini saya sebutkan dalam Dewan, di Parlimen ini. Pasal apa? Nak memenuhi janji tadi. Walaupun mereka sebenarnya tidaklah begitu berkelayakan kalau dari segi tahap kompetensi dan meritokrasi mereka. Jadi saya nak sebutkan pada tahun ini juga kita telah menyempurnakan 1,800 lebih. Kerana berkolaborasi senarai nama jumlah pelajar-pelajar. Boleh bagi senarai nama pelajar-pelajar. Itu cuma ada yang berhormat. Kita cakap benar.